teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kita semua, Bakul Kasur TV, satu-satunya channel yang akan membahas dunia perkasur springbetan dan kasur busa di Indonesia. Buat kata-kata hari ini, Bang. Kata-kata hari ini, kerjo golek cuan, orang golek rai. Cuak. Oke. Kita sekarang berada di studionya Toko Jempol Joyo Kartosuro. Kali ini Bang Indra akan mereview kasur busa. Ini adalah kasur busa dari Central dan yang ini adalah kasur busa dari Royal. Ah, bedanya apa? Kenapa kasur buah busa dua ini saya komparasikan? Pantengin terus, jangan sampai berpindah haluan, jangan sampai di skip-skip. Barangkali ini bermanfaat bagi kalian semua yang mau cari kasur, khususnya kasur busa. Oke, tanpa bertele-tele, yang saya akan review kali ini adalah kasur busa yang pertama, busa top dari Central. Ini secara spesifikasi, dia densitasnya itu 18, ini tebalnya 20 cm, garansinya 10 tahun, feel-nya kalau busa itu feel-nya kebanyakan medium. Kalau ini tak cobain feel-nya medium. Density-nya 18. Ini kebetulan contohnya yang saya bawa ini adalah ukuran 90 sama ukuran 90 ya. Jadi yang Royal 90, yang busa Central juga 90. Central itu memang terkenal dengan spring bed-nya, tapi akhir-akhir ini dari Central itu juga memproduksi kasur busa, terutama kasur busa yang harganya miring-miring. Tapi tenang aja, kalau dari Central tidak usah diragukan lagi, kualitasnya sudah ya beginilah. Oke, langsung aja, itu tadi ya dari segi speknya. Kainnya masih tak kirain masih menggunakan kain standar jagat ya, kalau tak lihat ini ya. Coraknya seperti ini. Kemudian busanya tadi densitasnya 18 densitas ya. Kemudian dari segi garansinya 10 tahun. Garansi itu kayak gimana, Bang? Garansi itu misalkan kasur busanya kempes, kasur busanya jeglong, itu bisa kalian garansikan. Apakah busanya nanti akan ditambal, diperbaiki? Bisa jadi busanya ditambahin lagi kayak gitu ya, teman-teman. Kalau spring bed itu garansinya di pegasnya, kalau busanya kempes. Nah, kalau masih ada masa sebelum 10 tahun sudah kempes, itu hak kalian untuk menggaransikan, jangan malu-malu. Itu dia ya, yang tadi yang pertama, busa top dari Central, densitas 18. Kemudian dari segi kainnya masih kain jaket, kemudian feel-nya medium, garahnya 10 tahun, itu dari Central. Sekarang kita ke Royal Pop. Ini termasuk host brand ya, host brand. Jadi ini mohon maaf tidak tersebar luas di toko-toko, mungkin di tempat Anda. Bang, kok tipe yang ini nggak ada di tempatku, Bang? Banyak yang komen kayak gitu toh, yang komen tentang spring bed itu mungkin karena barangnya adalah host brand. Jadi host brand itu merupakan hadiah dari supplier kepada toko dan dikasih merek tertentu kayak gini. Busa Royal top, tapi dia kualitasnya oke. Memang dia adalah busanya rebondit. Rebondit itu apa? Rebondit itu busa pecah-pecah-pecah gitu yang dipres jadi satu, jadinya busa rebondit, tapi kualitasnya udah mantap. Berat, kenceng, kemudian feel-nya agak keras karena karakteristik kebanyakan dari busa rebondit itu keras ya, teman-teman. Dan garansinya 10 tahun. Garansi 10 tahun, jadi kalau busanya kempes, kalian juga bisa menggaransikannya. Cara menggaransikannya gimana? Kalian kan biasanya kalau beli itu kan dapat nota. Nah, dapat nota, kalian telepon tokonya, garansikan, Bang, kasur saya kempes, pembelian belum ada 10 tahun, garansinya 10 tahun. Nah, itu bisa digaransikan. Jangan malu, karena itu hak Anda sebagai konsumen. Be a smart buyer. Oh, kata-kata ini ngeri. Oke, garansi 10 tahun. Densitasnya kalau busa perca itu tidak bisa dikategorikan densitas ya, tapi ini feel-nya ini memang keras kenceng. Tak kira sih bagus ya buat kalau yang penyuka kasur-kasur yang tipe keras ya. Nah, ini beda feel-nya. Ini feel-nya agak medium. Kalau yang busa top ini feel-nya agak keras ya, betul. Harga gimana? Harga. Untuk size 90 kali 2 meter itu harganya kisaran 700 ribuan. Bisa kurang,
bisa lebih dikit, tergantung kalian nanti dapat promonya seperti apa. Promonya di mana? Cara belinya di toko Jempol, ada di Jempol Joyo Kartosuro, ada di toko Jempol Baru yang ada di Mangkunegaran Surakarta sana, ada toko Jempol Mojosongo, ada juga yang di Ungaran juga ada. Kalian bisa kepo-kepoin Instagramnya, ini Instagramnya, twing, atau WA di nomor ini aja kalau tertarik, twing. Nah, nanti tak kasih efek musik twing. Nah, ini juga di toko Jempol juga ada banyak, ini kayak rak-rak ini ya, ada rak-rak besi kayak gini ya, dikasih hiasan kayak gini, nyekli sekali ya, udah kayak futuristik banget. Ada yang juga seperti ini, semuanya dijual, ada sofa, ada lemari. Nah, kepoin aja di situ. Harganya tak berani garansi paling murah sedunia, se-Indonesia gitu aja. Oke, itulah tadi sedikit komparasi dari Bang Indra antara busa Central Top dan juga busa Royal Pop, namanya hampir mirip ya. Semoga review ini bermanfaat bagi kalian semua, para pemirsa setia Bakul Kasur TV. Ingat, sebelum beli kasur, tonton dulu channel Bakul Kasur TV. Jangan lupa subrek, 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 subrek.